وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan Ibu Dr. Hajah Hibana Yusuf, SAG MPD, selaku pembicara atau narasumber pada kesempatan ngaji online ke-19 kali ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Rumi Faizah, SAG MPD, selaku Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, dan juga para Wakil Ketua, baik 1, 2, maupun 3, serta para Kaprodi, seluruh dosen dan karyawan, juga mahasiswa, dan segenap sivitas akademika STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, Ramallah, nanti ada. Alhamdulillah pagi ini Pak bertatap layar begitu berjamaah di sini dalam rangka ngaji online ke-19 yang pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita tentang penanaman nilai agama pada anak. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, penerus perjuangannya, dan mudah-mudahan kita, keturunan kita, kelak mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, seluruh partisipan, baik yang menyaksikan ini di YouTube maupun partisipan di YouTube, pada kesempatan pagi hari ini, acara berjalan seperti biasa. Yang pertama, kita akan buka, kemudian setelah itu tadarus, sampai dengan sekitar pukul 6 lebih 10. Insya Allah nanti yang kita tadarus, kita baca adalah surat At-Tariq 1 sampai 17 sampai selesai. Kemudian acara berikutnya kajian inti, nanti insya Allah sampai dengan pukul 6.45, kemudian dilanjutkan diskusi sampai dengan pukul 6 lebih 55 sekitar itu. Lalu setelah itu kita tutup acaranya pada pukul 7. Bapak-Ibu semuanya, teman-teman, rahimakumullah, mari kita buka terlebih dahulu ngaji online yang ke-19 ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya langsung kita lanjutkan tadarus surat At-Tariq. Kita awali ta'awudz dan basmalah. Silakan. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارئ أن نجم الصادق إن كل نفس لما عليها فينظر الإنسان مما خلق ومن ما يافق يخرج من بين الصلب والغائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا بِالْهَزْلِ إِنَّهُ يَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وتق الله الله العظيم. العظيم. Saya akan bacakan terjemahannya. Wassamai wal tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka ma tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil, setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan, dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafir, dan diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tubalas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Wassamaa'i dzaatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzaatis shadi', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Qawlun fasl, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Bapak Ibu dan seluruh yang dimuliakan Allah, seluruh hadirin baik di partisipan Zoom maupun di YouTube, demikian pembacaan surat At-Thariq beserta terjemahnya, mudah-mudahan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk kepada kajian inti, yang pada kesempatan hari ini kita mengambil tema penanaman nilai agama pada anak. Insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Hibana Yusuf, SAGMPD. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga, sekaligus juga asesor BAN PAUD dan PNF, pendidikan non-formal. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, meskipun posisi beliau sekarang lagi di rumah sakit ya, lagi jaga bapak yang sedang gerah, mudah-mudahan lekas sembuh. Waktu dan tempat langsung mawon, kalau semangga akan dumateng Bu Hibana Yusuf, semoga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya. Saya belum dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul khulqin adzim fasfu alana indal karim amma ba'du. Yang terhormat Direktur STPI Bina Insan Mulia Ibu Dr. Umi Faizah yang kami sayangi, kemudian juga yang kami hormati, kami banggakan semua teman-teman STPI, kemudian juga
Gangguan sinyal nggak? Gangguan sinyal ya, Pak Safi? Nampaknya ya, ya sudah tidak di forum ya. Oke. Baik, tidak apa-apa. Sambil kita tunggu beliau untuk bergabung lagi, tampaknya memang beliau sekarang posisinya kurang strategis mungkin karena sedang di rumah sakit menunggu keluarga Bapak yang gerah sakit, mudah-mudahan juga lekas sembuh. Tadi juga beliau tampaknya masih tata-tata begitu pas awal-awal masuk. Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan nanti beliau bisa segera masuk pada forum ini. Dan memang kali ini tema yang kita usung begitu penting ya, karena tentang penanaman agama pada diri anak. Karena ketika kita mendidik seorang anak, ya tidak boleh gagal begitu ya, karena mereka adalah aset utama kita untuk menjadi jariah kita, baik itu jariah amal baik maupun jariah, mohon maaf, mungkin jariah dosa begitu ya. Jadi memang tidak boleh gagal ketika kita benar-benar harus mendidik anak. Sehingga tema ini penting sekali kita bahas, supaya sejak dini anak-anak bisa dipandu spiritualitasnya, ditanamkan sehingga bisa lebih mapan secara spiritual dan perilaku akhlak juga ketika mereka dewasa. Bapak-Ibu, ini kami akan mencoba mengkonfirmasi lagi terkait dengan apa namanya, Bu Hibana. Saya akan mencoba mengkonfirmasi dulu. Mungkin dari Ibu Ketua STPI atau dari Pak Adi selaku wakil hendak menyampaikan sepatah dua kata terlebih dahulu. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Sambil ya, menunggu Pak Syafi'i untuk konfirmasi dengan pembicara, saya ingin menyapa dulu ini, alhamdulillah hadir hari ini. Sementara yang di Zoom ada 17. Alhamdulillah dari unsur dosen, mahasiswa, dan juga alumni, ini Mbak Nurul juga bisa hadir ini ya. Nanti mudah-mudahan bisa terus Mbak Nurul. Ini setiap pagi 1 jam saja sambil silaturahmi, itu yang penting ya. Jadi kita sharing-sharing sambil silaturahmi, dapat ilmu, ya alhamdulillah. Mungkin yang ajak di teman lain ajak teman juga. Mungkin yang di YouTube juga banyak juga, ada yang memang sengaja tidak masuk melalui Zoom tapi langsung di YouTube. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih untuk semuanya. Ini kita bisa sharing-sharing terkait dengan hari ini ya, penanaman nilai-nilai beragama untuk nilai-nilai apa? Nilai-nilai agama ya, untuk anak. Kalau dikatakan penanaman itu memang tentu saja pada anak usia dini ya, dalam artian yang masih namanya nanem itu dari awal ya Pak Dia. Nah, nanti tahap berikutnya mungkin ketika sudah dewasa itu nanti ada dialog agama. Bagaimana kita mendialogkan terkait dengan nilai-nilai agama kepada anak. Baik, ini untuk penanaman nilai-nilai agama. Sepertinya Pak Adi juga ada pengalaman ini terkait dengan pengalamannya sama dengan pengalamannya Bu Umi. Ya monggo, mungkin bisa sharing sambil menunggu Pak Ibu Dr. Hibana Yusuf. Monggo Pak Adi. Ya, baik teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat yang tergabung di Zoom maupun di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
Pagi ini kita bisa kembali silaturahim di forum Zoom Ngaji Online STPI yang ke-19 ya. Alhamdulillah perjalanannya sudah berarti sudah 19 minggu kita memulai kajian online kita. Mudah-mudahan niat kita dengan berbagai kendala yang muncul kemudian tidak menjadi terdistorsi dan kita tetap semangat untuk bersilaturahim serta menggali ilmu bersama. Pada beberapa kesempatan yang lalu, teman-teman, saat saya menyampaikan materi tentang Dasein dan Dasolen, saya juga menyinggung sedikit tentang 5 metode yang ditulis oleh Nasih Ulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dan ini juga menjadi salah satu rujukan yang penting bagi kita di dalam mendampingi anak-anak. Kalau Bu Umi tadi mengatakan menanam dari awal, ya kalau Pak Tani itu memulai dari menyemai. Ya, menyemai, baru setelah tumbuh, baru ditanam, sampai kemudian melakukan perawatan dengan dialog dan seterusnya tadi. Nah, bagaimana Nasih Ulwan memberikan urutan di dalam pendampingan anak-anak terutama di rumah ya karena pendidikan sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya guru lembaga pendidikan sifatnya hanya menjadi mitra bagi kita orang tua untuk menjaga agar anak-anak kita tetap lurus di dalam jalannya di jalur fitrahnya. Nah, Nasih Ulwan menggambarkan ada 5 metode yang beliau sebut sebagai metode paling berpengaruh di dalam pendidikan moral anak-anak, pendidikan karakter anak-anak. Metode yang pertama adalah penanaman pendidikan melalui keteladanan, ya, tarbiyah bil qudwah, sering disebut begitu, dan ini menjadikan bahan introspeksi buat kita bahwa setiap diri orang tua harusnya menjadi cermin bagi anak-anaknya. Begitu juga guru di sekolah, bapak ibu dosen bagi mahasiswanya, semuanya adalah cerminan perilaku dari mereka yang kita didik, kita dampingi untuk tumbuh berkembang. Oleh karenanya tanggung jawab pendidikan terbesar memang terletak pada kita pelakunya. Ya, ada satu kalimat yang Bu Umi sering menerangkan kalau dalam perkuliahan itu ya, at-tariqah ahammu minal maddah. Kemudian wal mudarris ahammu minat tariqah. Kemudian waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Artinya yang terpenting di dalam proses pendidikan termasuk penanaman nilai-nilai agama itu bukan semata-mata cara kita mengajar. Itu harus terus dibenahi ya dengan belajar mengikuti perkembangan teori-teori pendidikan terbaru iya. Tetapi jangan sampai lupa kalau kita berkaca pada metode penanaman nilai-nilai keagamaan untuk anak-anak, penanaman karakter untuk anak menurut Nasih Ulwan yang paling penting adalah keteladanan. Dan supaya kita bisa menjadi teladan, maka yang harus dibangun pertama adalah ya ruhul mudarris di dalam diri kita masing-masing. Ruh guru yang bisa menjadi teladan. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara kan guru itu memang sosok yang menjadi teladan ya. Guru digugu dan ditiru. Tidak ada yang bisa digugu dan ditiru kalau dia tidak bisa menjadi teladan. Saya sering menekankan istilah menjadi teladan bukan memberi teladan ya. Kalau memberi teladan itu tingkatannya itu masih mungkin masih tingkatan sekedar memberi contoh, tapi belum jadi contoh. Baik, Bu Haja Hibana Yusuf sudah bergabung kembali bersama kita. Iya, saya kembalikan kembali ke Bu Hibana. Monggo. Monggo, Bu Hibana. Ya. Monggo, Bu Hibana. Matur nuwun sangat Pak Adi dan Bumi yang sudah sharing sedikit ya tentang tema hari ini. Selanjutnya, kami lanjutkan. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hibana Yusuf untuk melanjutkan materinya, monggo. Ya,
Bentar. Ya, apa-apa. Oke, ditata dulu. Karena memang tadi, ya, baru mencari lokasi gitu ya. Karena mesti habis lari-lari ini ya. Iya, betul. Iya, ini tadi di lantai satu, di lantai dua lesehan. Lantai yang di lantai satu tempat yang bisa ada sinyalnya. Baik, terima kasih Pak Adi sudah sikap ya mengambil solusi. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen ya waktunya. Iya, yeah, oh, bisa share screen Mas? Mas Safi izinkan. Bisa, moga Ibu sudah jadi co-host. Belum, oh, belum bisa. Mbak Nia. Ya. Oh, karena baru masuk lagi. Ya, sudah. Oh, belum bisa share screen. Sudah dijadikan co-host. Sudah. Belum bisa. Dos host disable participant. Belum bisa. Okay. Belum bisa. Sudah jadi co-host, Ibu. Oh ya. Pasti proses ya. Kayaknya. Di perjalanan. Yeah. Oke, okay, perjalanan. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya pada kesempatan ini alhamdulillah ya berkesempatan untuk sharing bersama. Saya mengambil satu tema yang ini sempat ramai sekali ya. Mungkin kalau saya boleh cerita, ini satu poin yang butuh perjuangan panjang untuk bisa menjadi bagian dari sesuatu yang diusahakan di lembaga pendidikan formal. Karena ada sebagian kalangan itu yang itu di wilayah di wilayah keluarga. Artinya sekolah harus diminimalisir perannya untuk memberikan nilai nilai. Nah, kami ya pada kesempatan ini yang kami benar-benar melakukan bagaimana itu bagian dari penilaian akreditasi, bagian dari hal-hal yang menjadi prinsip di khususnya di pendidikan usia dini dan seterusnya. Ya alhamdulillah akhirnya ini menjadi butir yang dinilai, gitu ya, tidak hanya diserahkan itu. Karena itu mari kita diskusikan bersama nanti apa sih titik mengapa orang ada sebagian saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman ya saya agak cepat karena waktunya sudah ini. Berangkat dari ya Quran surah At-Tahrim ya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum narar wa qudduha an-nasu wal hijaratu wa ahliha malaa'ikatun ghilazun syadadun la yasmaa'ukum ma'akum fa'alu nama yumaru kita semua soal mungkin ya untuk punya keluarga kita ada tanggung jawab kita punya bagaimana menanamkan nilai-nilai agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar anak ya saya ini nanti memang mulai landasan dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi saya coba untuk melihat dari teori-teori lain seperti yang saya sampaikan. Kebutuhan dasar anak adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ketika kedua aspek ini terpenuhi, jasmani rohani terpenuhi, maka akan ada keseimbangan dalam diri anak. Ketika dalam tubuh anak seimbang, maka dia akan bisa mengikuti tahapan kehidupan dengan berbeda dengan orang yang jasmaninya tidak kebutuhan dasar anak dari sisi nilai agama. Fitrah keimanan kita khususnya sebagai umat Islam yang meyakini bahwa setiap manusia ini sudah membawa fitrah sejak lahir dia sudah membawa potensi keimanan, sudah membawa potensi keimanan. Nah, bagaimana potensi itu agar bisa menjadi kompetensi sesuatu yang dimiliki oleh anak, maka tidak bisa dibiarkan, tidak bisa hanya diserahkan kepada keluarga, iya, gitu ya, tetapi butuh
melakukan stimulasi yang lebih kuat agar fitrah potensi dasar ini bisa berkembang lebih baik dalam diri anak-anak kita. Hadisnya juga sudah kita hafalkan bersama ya. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudanihi aw yumajjisanihi aw yunassirunhu. Semua anak terlahir sudah memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa beralih keyakinan apabila mendapatkan stimulasi yang tidak benar dari orang tuanya. Oke, saya lanjutkan kembali. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak ini adalah kalau secara psikologis ya, secara teori, karena pertama ada rasa ketergantungan. Ya, setiap orang, setiap apalagi anak ya, kita orang dewasa juga punya ketergantungan. Ya. Dan mohon maaf kalau tidak jelas, bisa ya, saya di calling. Kita juga orang dewasa punya ketergantungan kepada zat yang ada di luar diri kita. Itu sudah alam itu. Kemudian juga insting keagamaan atau religious instinct. Bayi lahir telah memiliki insting, berbagai insting. Salah satunya adalah insting keagamaan yang dia akan muncul ketika nanti prasyarat yang lain sudah terpenuhi. Ya, agak cepat ya. Religious instinct ini dipengaruhi oleh pertama kehidupan dalam keluarga ini pasti. Ya. Pendidikan yang diterima dari ayah, ibunya, dari saudara dalam rumah, ya orang-orang dewasa yang ada di rumah, ini akan menjadi model yang akan diteru oleh anak. Maka teori modeling ini sangat tepat untuk pendidikan keagamaan buat anak. Orang tua menjadi model bagi anak, orang tua memberikan contoh. Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Namun, kalau hanya keluarga saja, tidak banyak keluarga yang memberikan stimulasi yang lebih, ibaratnya keluarga biasanya lebih ke alamiah ya, mengalir alamiah. Alamiah, mengalir, apa yang dilakukan orang tua itu yang akan ditiru oleh anak. Tetapi kalau langkah stimulasi, di mana tahapan stimulasi itu memanfaatkan berbagai metode, media, sarana, alat main ya, memanfaatkan segala sumber belajar untuk menguatkan nilai keagamaan, itu barangkali tidak banyak orang melakukan. Nah, poin itu dilakukan oleh sekolah yang bagus ya, mungkin sekolah yang biasa-biasa ya, mungkin juga nggak akan respect, tapi sekolah yang bagus dia akan melakukan stimulasi yang kuat dengan memanfaatkan berbagai metode, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, sarana media segala yang ada, sehingga terjadi modeling, terjadi pembinaan, pelatihan secara kontinu, konsisten dan terukur. Hasilnya seperti apa, sudah dicapai atau belum, terukur, dievaluasi, disempurnakan, ditindaklanjuti. Nah, itu mungkin salah satu kunci yang ada di poin 2 ini, lingkungan sosial pendidikan. Lingkungan sosial pendidikan memberikan stimulasi yang kuat, lingkungan keluarga memberikan stimulasi yang alami. Lanjut. Kalau kita lihat secara teori, Bapak Ibu, teori inilah yang kemudian bisa meluluhkan ya staf menteri SKM ya, staf Kementerian Pendidikan yang selalu ya mohon maaf. Artinya sebenarnya juga mereka memperhatikan nilai agama, cuman nilai agama itu untuk masih anak-anak masih abstrak, sulit dipahami dan seterusnya. Hanya dengan teori ini bisa masuk begitu ya. Kami mengkaji berbagai sumber buku, berbagai teori dan seterusnya, tapi mental terus. Nah, dengan teori ini nampaknya bisa nyambung begitu, bisa dipahami bahwa pemahaman agama anak itu diawali dari very tale stage ya, tingkat dongeng. Kemudian tingkat kenyataan realistic stage dan individual stage. Di tingkat dongeng, anak memang tidak harus ya, mereka kan, maaf orang-orang yang mungkin memahami nilai agama itu nanti kalau sudah besar katakanlah ya, karena anak-anak belum paham itu. Ya memang untuk usia anak itu mengenal Tuhan hanya melalui dongeng,
cerita fantasi, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, yang masih permukaan sekali. Tetapi yang di permukaan itu yang harus dilalui. Walaupun anak masih baru berupa apa ya, permukaan sekali, tetapi harus tahapan itu harus dilalui. Karena ketika tahapan why retail stage ini tidak dilalui dengan baik, maka di tahapan realistic stage, ya tingkat kenyataan di usia sekolah dasar gitu ya, dia akan kesulitan. Di situ konsep ketuhanan anak sudah mencerminkan pemahaman berdasarkan kenyataan. Kalau di pertama tadi nilai emosinya belum ada, anak sholat, anak baca doa nggak ada nilai emosinya. Kalau kita baca orang udah orang dewasa the individual stage ya, kita membaca Al-Quran kita sudah menemukan kenyamanan di situ, sudah menemukan kedamaian. Mungkin bahkan tergetar hati kita ketika mendengar Allah itu bergetar ya, wajilat qulubuhum. Itu kalau sudah matang di individual stage. Usaha ini, maaf, mudah-mudahan stabil bisa didengar ya Mas Safi ya. Halo, bisa Bu. Bisa didengar. Oke, alhamdulillah. Saya khawatir saya ngomong sendiri ternyata tidak bisa terdengar begitu. Terima kasih. Ya, jadi untuk usia 3-6 tahun, untuk usia anak memang anak belum nilai apa muatan emosinya belum ada. Dia ngaji, dia baca doa itu ya hanya verbalistik saja ya. Ibaratnya enggak ada nilai emosinya. Tapi ya itulah tahapan yang harus dilalui karena memang tahapannya masih retail stage ya, dari cerita, dari dongeng. Maka disinilah nilai cerita sangat kuat, sangat efektif untuk menanamkan, salah satunya menanamkan nilai-nilai agama. Sehingga nanti pada masuk tahapan berikutnya, anak akan bisa mengikuti tahapan-tahapan itu dengan lebih baik. Ya, jadi sekali lagi teori itulah yang kemudian bisa meluluhkan ya, bisa diterima bahwa oh usia anak ternyata bisa, ternyata diajarkan agama itu perlu ada caranya, ada tahapannya yang memang harus dilalui. Karakteristik kehidupan beragama pada anak-anak, ya ini ya tadi the very retail stage tadi, masih unreflective ya, tidak mendalam, hanya permukaan saja. Egosentris masih terkait masalah keagamaan, hanya menonjolkan kepentingan dirinya. Ya dia pokoknya aku ya, pokoknya untuk sesuatu yang berpusat pada dirinya. Antropomorfis, konsep mengenai ketuhanan hanya berasal dari pengalaman dalam hubungan dengan orang lain. Ya bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang di lingkungannya, ya itulah konsep dia mengenal Tuhan. Ketika anak tidak pernah mengenal, berada di lingkungan yang tidak mengenal kepada nilai Allah ya, nilai ketuhanan, ya akan butuh proses lebih panjang untuk mengenalkan nilai-nilai itu. Karena dia mengenal dari lingkungannya. Verbalis dan ritualis, kehidupan agama, secara verbal ya, hanya bilisan saja. Kemudian kalaupun ibadah ya hanya ritual, belum ada nilai psikologis tadi, belum ada makna yang dia tangkap, tetapi tidak masalah. Kemudian superficial, hanya di permukaan saja, benar-benar di permukaan, ibaratnya sholat satu rakaat lari sana sini, nanti kembali lagi, ikut rukuk, ikut sujud, lari lagi, ya hanya di permukaan saja. Imitatif, dia akan meniru. Anak adalah peniru ulung. Justru di kesempatan inilah kita beri model agar anak bisa meniru apa saja dari lingkungannya. Kemudian rasa heran atau kagum ini didapatkan anak melalui cerita-cerita yang ia dengar, dengan dongeng cerita tentang bagaimana hebatnya sahabat Nabi ya, bagaimana perjuangan para sahabat itu kan, anak terkagum-kagum. Nah disitulah sesungguhnya proses ya, terjadi proses penanaman nilai keagamaan. Ya sedikit ya, cara penanaman agama pada anak, saya agak cepat, tinggal 10 menit. Pertama, ini kita pahami prosesnya, anak belajar dari mencoba, dari coba-coba, trial and error. Mencoba salah, mencoba ketika ada reaksi positif, dia lanjut. Ketika ada reaksi negatif, maka dia berhenti, tidak diteruskan. Tahapan yang lebih tinggi lagi, imitasi. Dia meniru. Meniru kepada siapapun, meniru TV, video, gambar, apapun yang dia lihat.
dia akan meniru. Ini juga saatnya ya anak meniru hal-hal yang ada di lingkungannya, siapapun. Tingkatan yang lebih kuat lagi adalah identifikasi. Ini sama meniru, tetapi meniru kepada figur yang berarti bagi anak. Dampaknya akan lebih kuat, akan lebih menggigit ya, akan lebih nyakot ya dalam dirinya. Dia meniru kepada figur yang berarti di mata anak. Biasanya orang tua atau guru, nah ini bu guru ini yang biasanya figur sangat berarti di depan anak. Sehingga apapun yang dikatakan guru akan ditiru, apapun yang dilakukan guru ditiru. Sampai udah apapun ya, kita mungkin punya pengalaman anak-anak kita yang betapa dia seorang imitatif yang luar biasa. Seorang lebih dari imitasi akan menirukan apapun yang dilakukan gurunya. Nah, yang keempat yang tertinggi adalah pelatihan. Pelatihan adalah anak meniru, ada di situ ada figur, kemudian diiringi dengan proses bimbingan, proses contoh teladan, keteladanan, proses arahannya. Intinya ada figur dan ada proses bimbingan. Nah, pelatihan inilah yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. PAUD, SD itu diharapkan memerankan proses pendidikan di tahapan keempat ini. Gurunya sendiri menjadi figur, contoh teladan, kemudian di situ ada proses pembinaan, proses bimbingan, dilatih, diarahkan, distimulasi secara kontinu, diukur keberhasilannya, diperbaiki caranya, dan seterusnya. Pelatihan ini tidak banyak dilakukan di keluarga. Keluarga paling banter hanya di sampai ketiga ini, kalau ini ya, mungkin hanya dua imitasi. Identifikasi kalau orang tuanya bisa menjadi contoh teladan. Kalau tidak, ya berhenti di nomor dua. Nah, di nomor empat ini, kita semua Bapak-Ibu, kita punya lembaga Sasabila yang luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menerapkan metode yang keempat ini. Artinya pelatihan ini efeknya akan terukir ya, akan terukir, tidak hanya terlukis. Kalau melukis kan hanya satu dimensi. Kalau terukir itu dia akan menggerus ke dalam jiwanya, akan benar-benar tertanam dalam jiwanya. Sehingga dampak yang akan terbawa itu akan lebih jauh, dampak panjang, sepanjang usianya bahkan. Kemudian strategi penanaman nilai agama, beri pengalaman keagamaan melalui beragam pengalaman keagamaan. Melalui pendengaran, penglihatan, perasaan, perdengarkan dengan lagu-lagu religius, perdengarkan dengan suara-suara yang bernilai agama, pengajian, ngaji, apa aja. Penglihatan, ajak anak ke situasi, kondisi, ke masjid, ke tempat-tempat yang bisa menemukan nilai agama. Perasaan, ciptakan suasana yang nyaman, ya, suasana yang religius, budaya yang religius. Nah, ini juga akan tertanam dalam jiwa anak. Membangun budaya religius ini, budaya religius itu guru ketiga bagi anak. Tanpa disadari dia akan berada, menyesuaikan diri ya, tanpa disadari dia akan otomatis menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang ada di budaya setempat. Beri keteladanan ya, teori modeling, anak akan meniru. Beri bimbingan arahan. Nah, inilah strategi efektif menanamkan nilai agama. Akhir kata, Bapak Ibu, anak belajar dari segala yang ia dengar, ia lihat, dan ia rasakan. Detik demi detik, tidak ada pengalaman anak yang lenyap, tidak ada yang hilang. Kecuali semua pengalaman anak akan tersimpan di alam bawah sadarnya, akan tertutupi oleh pengalaman berikutnya, tertutupi, tertutupi, tertutupi. Suatu ketika pengalaman anak itu akan bisa di-recalling kembali, dimunculkan kembali dengan stimulasi yang ia dapatkan ketika ia berusia dewasa. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk bagaimana generasi penerus kita ya, agar mereka tetap memiliki wiroh keimanan
yang baik ini kita perlu mengupayakan dengan cara yang efektif ya, dengan pelatihan, tanda petik pelatihan dalam hal ini itu tadi ya, keteladanan dan proses bimbingan yang terstruktur, terencana, terukur, konsisten sampai tuntas. Ya, tuntas artinya tuntas menghasilkan hasil belajar yang terlihat. Pengalaman anak akan terekam di alam bawah sadarnya dan akan terbawa selamanya. Jadi anak-anak akan membawa pengalaman di usia dini ini untuk menentukan bagaimana kehidupan remaja dan dewasa kelak. Nah, saya kira ini satu kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai ini ya, pedoman ya, sehingga pun yang kita berikan kepada anak tidak ada yang sia-sia. Mungkin anak belum berhasil ya, belum menunjukkan anak yang soleh katakanlah, masih salah katakanlah ya, masih nakal. Tetapi apapun pengalaman yang kita berikan kepada anak tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah terhapus. Dia akan terus tersimpan di alam bawah sadarnya. Dan ketika nanti remaja dewasa, mungkin anak sendiri sudah lupa apa pengalaman yang dia terima. Tetapi pengalaman bawah sadar itu akan bisa di-recalling, akan bisa dibangkitkan kembali. Misalnya anak senang ngaji ya. Udah dewasanya udah lupa 20 tahun nggak ngaji misalnya. Tetapi dia punya pengalaman di masa kanak-kanaknya membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan seterusnya, maka Pak Susilo masuk. Akan lebih mudah untuk di-recalling. Akan lebih mudah untuk dibangkitkan kembali di usia remaja, dewasa. Saya kira itu Bapak-Ibu sharingnya. Memang singkat ya, artinya saya berburu waktu barangkali. Masih ada hal yang perlu kita diskusikan. Gitu ya. Karena memang ini masalah yang penting untuk kita semuanya ya. Penanaman nilai agama di usia anak sejatinya adalah membangun keutuhan jiwa di masa dewasa. Dan penanaman nilai agama di usia anak sejatinya kita sedang mengukir jiwa anak yang akan terpatri, terbawa sepanjang darah kehidupan anak sampai kemudian dia dewasa, tua, manula, dan dead ya. Saya kira itu Bapak-Ibu semuanya. Mohon maaf. Berburu waktu. Saya kira itu poin-poin yang bisa kami sajikan. Andai ada yang bisa didiskusikan, mari ya. Mari. Saya kembalikan Mas Safi. Terima kasih. Ya. Sih, matur nuwun sangat Bu Hibana. Menarik sekali tema tentang anak-anak itu memang selalu menarik ya, dan semua orang mendambakan anak yang soleh dan soleha. Maka tentu saja ini akan lebih menarik lagi kita pertajam melalui sesi diskusi. Bapak Ibu atau seluruh yang bergabung di sini, bila mana ada yang hendak disampaikan untuk mempertajam tema kita, saya persilahkan. Silahkan angkat tangan, siapa? Bu Nuni ya? Oke, Bu Nuni. Baik, kita awali dari Bu Nuni dulu. Silakan Bu Nuni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya mau tanya yang sebelah saya. Cuma kan nggak mau diperlihatkan gitu. Jadi nanti suaranya sampai. Sebenarnya cuma udah nggak usah dilihatkan. Ini suaranya Bu Ibu ya nanti akan terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak panggil saya suaranya. Mudah-mudahan Bu Ibana ingat dengan suara saya. Ingat selalu. Iya. Okay. Sejak di asrama ingat. Baik, mangga. Menarik sekali apa yang disampaikan. Cuma gini Bu, kalau proses yang Ibu tadi sampaikan itu
tidak tersampaikan, misalnya ketika anak-anak itu tidak tertanamkan misalnya melalui buku atau dengan yang lain. Nah, itu bisa tidak kemudian digantikan dengan metode yang lain. Misalnya ketika usia anak-anak itu belum ditanamkan bagaimana mengenal Tuhan melalui dongeng, mengenal Rasul melalui dongeng, dan sebagainya. Nah, itu bisa digantikan atau tidak. Nah, begitu pula ketika kemudian dia remaja, kemudian dia dewasa, bisa tidak kemudian hal-hal yang seperti itu bisa ditunjukkan dalam hatinya. Sehingga ketika dia dewasa atau bahkan ketika ia sudah menjadi tua, itu ibadah yang dilakukannya itu tidak hanya ibadah ritual, tetapi ritual yang diikuti dengan kejiwaan. Nah, itu bagaimana menumbuhkannya ketika salah satu prosesnya itu tidak bisa terikuti dengan baik. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ini bukan saja. Nggih. Ya. Baik, berikutnya ada lagi atau langsung dipun tanggapi kalih Bu Ibana? Ya. Ya, satu dulu aja biar ini ya. Enggak apa-apa satu dulu. Baik, kita menanamkan nilai keagamaan kepada anak kalau secara ideal gitu ya, ideal memang diawali dari bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak memilih calon pasangan ya. Tapi ketika anak bisa merespon, ada janin bisa merespon usia 4 minggu itu sudah bisa fungsi pendengarannya sudah bisa, itu sudah bisa mulai diperdengarkan ya, perdengarkan alunan sholawat, alunan ngaji sudah bisa. Itu akan menjadi rekaman dalam diri anak. Kemudian anak lahir itu Allah berikan satu fase di mana anak belum bisa ngeyel. Anak hanya bisa meniru, hanya bisa imitasi. Pokoknya apapun yang dilakukan ibunya, bapaknya, lingkungannya, dia meniru. Nah, pada fase berikutnya anak sudah bermain sosial, sudah punya teman sebaya, sudah punya teman-teman dia tempat bermain. Kemudian usia remaja ya, lingkungan akan lebih luas lagi, demikian juga dewasa dan seterusnya. Nah, bagaimana andaikan ya ketika anak-anak atau ketika dia masih usia 0-6 tahun tadi kelewat atau belum cukup efektif, mungkin juga sudah diberi tapi belum cukup efektif ya karena mungkin kesibukan orang tua dan lain-lain, ya kita tidak usah mundur ke belakang tetapi kita lihatnya ke depan. Memang prinsipnya adalah menanamkan nilai keagamaan atau bahkan menanamkan kepribadian karakter kepada anak itu, prinsipnya adalah lebih cepat lebih baik. Lebih lambat, lebih cepat prosesnya hasilnya akan lebih baik. Lebih lama itu lebih sulit. Nah kalau kita baru nyadar misalnya anaknya udah umur 20 tahun, 20 tahun atau 10 tahun lah ya, 10 tahun lebih baik dibandingkan nanti usia 15 tahun. Wah, karena udah usia 15 tahun masih lebih baik dibandingkan usia 20 tahun. Udah 20 tahun lebih baik dari usia 20. Artinya sekaranglah apa yang harus kita lakukan. Artinya semakin lama, semakin dia bertambah usia, maka akan membutuhkan proses semakin panjang. Nah, ketika kita sekarang, ya udah sekarang inilah bisa kita stimulasi dengan ya caranya dengan semakin kompleks memang caranya. Kalau anak sebenarnya cukup dengan keteladanan, dengan pembiasaan itu udah cukup bagi anak. Tapi ketika dewasa, ya keteladanan, ya kemudian ada proses dialog, ya ada proses lingkungan, kita ciptakan lingkungan yang kondusif, ya kita ciptakan komunitas, artinya anak kita arahkan untuk berada pada komunitas yang kondusif akan berpengaruh. Kita perdengarkan di rumah ya, tadi kan pendengaran, penglihatan, lima panca indera anak kita beri stimulasi. Kalau remaja dewasa ya sama, kita beri nuansa-nuansa yang agamis, religius. Mungkin tidak semudah anak-anak karena mereka sudah bisa protes. Kok lagunya itu terus bunda?
kok yang disetel itu terus bosen misalnya, dia sudah bisa protes, dia sudah bisa menolak dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan, artinya kita tetap berikhtiar. Ya nggak apa-apa, ini lagu untuk selingan, ada qasidah, ada solawatan, ada murotal. Ya efeknya memang akan berbeda dengan ketika di masa kanak-kanak. Tetapi ya nggak apa-apa, tetap kita lakukan. Lebih cepat lebih baik, lebih lambat lebih sulit. Kalau mau yang lebih cepat lagi, ya mungkin Bu Nuni tambah satu lagi nanti diproses pendidikan yang ideal. Ya, artinya prinsipnya itu Bapak Ibu, lebih cepat lebih baik, lebih lambat lebih sulit, tetapi kita melihatnya di usia sekarang lebih gampang dibandingkan dengan usia berikutnya. Jadi tetap semangat untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak kita. Begitu sharing. Ikan gabus ya Bu ya. Oh iya, gimana? Ikan sepat kan ikan gabus. Kepoko ya. Oh iya. Lebih bagus. Iya. Betul. Ya, terima kasih materi sangat Bu Hibana dan juga Bu Nuni beserta semua ya. Suami tersayang di sebelahnya ya. Keluarga. Mau tadi ya. Tersayang. Tapi bertanya. Ya, tapi menarik tadi ya. Jadi lebih cepat lebih bagus. Kalau misalnya dinilai terlambat sudah 20 tahun, nah itu 20 tahun lebih bagus daripada 25 tahun begitu ya, dimundur-mundur gitu. Ada sesuatu yang bisa diambil dari sana, betul. Harus segera diupayakan. Nah ini Bapak Ibu masih ada waktu ini, sekarang 6:54 di jam saya, mungkin ada satu lagi kesempatan yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ini yang saya ini di chat. Oh ada Pak Jai. Oh ya Pak Jai hendak bertanya. Semoga. Ini tadi saya mau menyampaikan bahwa di chat ada yang saya mau minta file presentasinya. Oke, nanti bisa Jabri saya Jai. Oh. Di nomor ini ya, di nomor yang ada di player itu nanti bisa Jabri saya dari sana. Oke. Oke, sekarang akan disampaikan Pak Jai dulu untuk bertanya. Semoga Pak Jai untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Syafi'i. Alhamdulillah matur nuwun Bu Hib pagi ini bisa belajar bersama guru hebat kami. Lama tidak bersua ini. Iya. Benar sekali yang tadi disampaikan. Kebetulan ini pengalaman pribadi ya dari anak-anak kami, terutama yang masih kecil yang tadi ikut ngaji juga ini. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah itu memang benar-benar direkam betul oleh anak-anak. Apalagi yang usianya masih kecil, di bawah 5 tahun. Ini apapun yang kita lakukan kadang di luar nalar kita. Kita ngomong apa, tiba-tiba nanti di suatu saat dia ngomong itu. Yang itu di pokoknya jadinya lucu gitu. Kemarin nggak ngapa-ngapa, kok sekarang bilangnya itu. Ya. Ternyata kita ingat-ingat, oh iya ding, dulu kita pernah menyampaikan itu. Tiba-tiba ketika kita baru ngapa-ngapa, dia berdiri di tempat sholat itu, tiba-tiba langsung bilang, Allah. Ya, karena memang sudah mendengar adzan gitu. Nah, iya. Benar-benar apa namanya, menajamkan pemikiran saya sendiri bahwa apa yang dilakukan di rumah, yang itu dilakukan terus-menerus, itu akan betul-betul direkam. Mudah-mudahan ini jadi catatan yang baik, dan apa namanya meyakinkan kami untuk bisa terus-menerus mendidik anak-anak, terutama juga yang di sekolah. Ini akan penekanan kepada guru-guru dan juga wali murid apabila melakukan pendampingan, melakukan perbuatan perilaku di rumah ya harus yang positif. Mungkin satu hal yang mungkin disampaikan Bu Hib untuk bisa lebih apa namanya menukikkan lagi kepada anak-anak kami gimana caranya yang ini sudah masuk di usia sekitar kelas 3-4-5. Kelas 3-4-5. Nah, itu yang sudah mulai muncul protes-protesnya itu. Nah, biar tidak ada pemprotesan yang keras. Nah, itu bagaimana polanya, Bu Hib. Matur nuwun, ngaten Pak Safi. Jai, terima kasih, Pak Jai. Ini berarti
langsung ditanggapi mohon Jay kalau Ibu Hibana. Baik, terima kasih Pak Aceh ya. Ini kita sharing bersama, artinya ini memang bahan diskusi untuk kita perdalam dan tentu bukan jawaban matematis harus begini secara luas. Nah, untuk anak usia SD katakanlah kelas 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sebenarnya secara umum tetap ya pembelajaran akan lebih efektif ketika melibatkan seluruh panca indera atau semakin banyak panca indera yang dilibatkan. Tidak hanya anak melihat saja, tetapi anak melihat apa yang diajarkan oleh guru, pak guru, mendengar, mungkin ada audio, ada suara-suara atau ceramah, kemudian juga dia bisa barangkali ada media yang bisa dia sentuh, bisa dia eksplorasi gitu ya, media yang bisa dia gunakan untuk bagian dari proses pembelajaran yang mengeksplorasi. Dan tidak kalah penting adalah menciptakan budaya. Nah, ini suasana sekolah yang katakanlah suasana religius. Jadi budaya mutu, budaya sekolah itu adalah guru ketiga bagi anak. Guru pertama adalah orang tua. Guru kedua adalah gurunya yang ada di sekolah. Guru ketiga adalah budaya yang ada di, yang terbangun di sekolah tersebut. Maksudnya kita bisa menciptakan satu milieu ya, lingkungan budaya yang kemudian anak terbawa ke arah situ, misalnya begitu mendengar azan anak udah gedug-gedug ke musala misalnya. Enggak disadari tapi itu sudah membudaya di situ. Kalau enggak dia akan kayak ketinggalan begitu. Maka itu kita artinya sudah bisa menciptakan guru ketiga buat anak. Nah, oleh karena itu mungkin banyak metode strategi yang bisa kita lakukan, tapi salah satu yang penting yang menjadi guru ketiga bagi anak yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana milieu ya, lingkungan yang kondusif, mungkin ada suara-suara audio murotal, ada budaya-budaya yang kita ciptakan di lembaga ini sehingga anak otomatis akan terbawa. Memang tantangannya lebih berat karena anak sudah bisa ngeyel, anak sudah bisa membantah, anak sudah bisa. Jadi teman-temannya juga, sebagian juga teman yang ada di rumah terutama ini tidak kondusif. Nah, ini tantangan-tantangan kita. Maka disinilah kita kuat-kuatan gitu ya. Mana yang lebih dominan, itulah yang akan lebih berpengaruh dalam jiwa anak. Dominan ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Mungkin hanya sedikit sekolah, tetapi dia dominan secara kualitatif, maka dia akan juga akan terukir dalam diri anak. Maka kita sedang kuat-kuatan dengan lingkungan anak, dengan apa yang diperoleh dari luar dunia sekolah ya. Kuat-kuatan, mudah-mudahan pengaruh pendidikan ini lebih secara kualitas lebih kuat, secara kuantitas juga lebih banyak. Jadi menciptakan milieu. Ya, begitu Mas Pak Aceh ya, sharing kita. Terima kasih. Baik, itu memang sangat gimana Pak C sudah menanyakan, sudah mempertajam gitu ya tema pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini kalau misalnya kita kaji memang akan selalu menarik, dan mudah-mudahan tema tentang anak ini juga nanti akan bisa dimunculkan lagi ke depan di ngaji-ngaji online yang ke depan begitu. Dan tentu saja nanti kami juga berharap karena memang Bu Hib sangat memahami hal ini, maka bisa jadi nanti kami minta waktunya lagi Bu Hib untuk bisa kembali memberikan kajian-kajian yang semacam ini terkait dengan penanaman spiritualitas anak dan semacamnya begitu ya. Baik Bapak Ibu, tampaknya ini waktu sudah menunjukkan pukul 7. Oleh karena itu kalau misalnya dilanjut tampaknya sudah habis waktunya dan kurang etis, maka kita cukupkan dulu nggih. Kita akan berjumpa lagi pada ngaji online Ahad depan yang ke-20. Insyaallah nanti yang akan menyampaikan materinya adalah Bapak Dr. Zainur Rashid MA dengan tema tentang Maulid begitu ya.
insya Allah Ahad depan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Baik Bapak-Ibu, rahimakumullah, terima kasih banget, terima kasih banyak kami ucapkan, terutama kepada Ibu Dr. Hajah Hibana Yusuf yang sudah meluangkan waktu, kemudian memberikan pencerahan terhadap kita semuanya terkait dengan tema kita, yaitu penanaman nilai agama pada terhadap kita semuanya, kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri agenda ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.